Ini dia pisang. Pisang ini dah rosak, guys. Tapi jangan dibuang. Boleh bagi ayam makan, guys. Okey, kita cek tengok dulu. Masih okey ke? Isi masih putih lagi, guys. Masih okey lagi ni. Memang cantik lah kalau bagi ayam makan. Ini dia yang kita dapat, guys. Sebenarnya tak perlu dibuang kulit, pakai campak begitu pun dah boleh. Tapi kulit nanti dia akan jadi sampah pula dalam. Jadi kita buang dia lah, guys, supaya tidak ada sampah dalamnya nanti. Makanan ayam kampung ni simple, guys. Kita buang ya, buang saja dalam apa-apa. Sayur-sayur busuk ke, pisang ke, apa segala benda. Dia orang belasah semua, guys. Makanan dia simple. Tak payah pening kepala. Okey, sahabat. Kalau anda nak pelihara ayam kampung, Uncle ada satu idea. Ini benda jangan lupa, guys. Ini benda sangat mustahak. Kalau anda nak pelihara ayam kampung, anda peliharalah cacing sekali. Tapi jangan selalu bagi cacing. Nanti dia terlampau gemuk pula ayam tersebut. Anda nak pelihara cacing, sangat simple, sahabat. Anda buatlah satu petak lebih kurang 3-4 kaki ke. Anda isi tanah, anda isi kabut kayu. Kemudian anda carilah 2-3-4 ekor, letak dalam kotak tu. Sekejap saja sahabat, dia akan beranak pinak sangat cepat. Yang penting kena rajin siram lah. Jadi cacing tu bolehlah jadi makanan ayam peliharaan anda. Lagi satu, kalau anda suka berkebun, cantik, guys. Tai cacing tu boleh jadi tanah yang subur untuk tanaman anda, sahabat. Ini dia, kita tambah. Kita tambah sikit air minuman dia, guys. Okey, sekian saja perkongsian dari Uncle untuk kali ini. Jumpa lagi, guys, di next content. Okey, bye-bye. Thank you for watching.